Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Jumat 31 Desember 2021. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang sejumlah ruas jalan menuju Kisaran akan ditutup di malam pergantian tahun. Menjelang malam pergantian tahun, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan melakukan pengalihan arus dengan cara menutup sejumlah ruas jalan menuju kota Kisaran. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Asahan AKP Jody Indrawan Jumat 31 Desember 2021. Katanya, penutupan tersebut akan dilakukan mulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam mencegah kerumunan serta pawai atau konvoi, kami menutup sejumlah ruas jalan di kota Kisaran, ujar Jody. Katanya penutupan jalan tersebut dilakukan di sejumlah jalan inti kota Kisaran, mulai simpang jalan Cokroaminoto, simpang jalan Insinyur Sutami, hingga jalan Diponegoro. Lanjut simpang jalan RA Kartini, jalan simpang Kedai Ledang, dan simpang jalan Pelita, sehingga jalan dari Mutiara ikut ditutup, kata Jody. Sementara jalan yang dibuka dari jalan lintas Sumatera menuju Kisaran hanya dua pintu, di mana jalan Sisingamangaraja dan simpang Universitas Asahan. Namun meski tetap memiliki akses masuk, kami memperkecil kerumunan dengan menutup pulau jalan, di mana setiap persimpangan akan ditutup dan hanya beberapa titik saja yang dibuka, katanya. Pulau jalan yang dibuka yaitu simpang jalan Mangun Sakaro atau Pizza House, depan Bank Mestika, depan Bank Sumut, depan Mode Fashion, depan Hotel Bintang, depan Ayam Geprek Kak Mai, tambah Jody. Jody berharap masyarakat Kabupaten Asahan untuk tetap di rumah dengan tidak keluar rumah akan memperkecil kemungkinan untuk penyebaran COVID-19. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.